Devita Rusdi, Ketua Perempuan Peduli DKI, Perempuan Peduli Keadilan DKI Jakarta bersama anggota-anggota saya hari ini. Dan ini bukan kasus yang pertama saya bersinergi bersama Bang Hotman untuk mengawal kasus-kasus perempuan dan anak. Tapi kasus yang kali ini luar biasa banget bagi saya, yang miris banget, dan kita sendiri tadi gak henti-hentinya ikut menangis juga. Dan saya sendiri ada di sini, banyak sekali yang mensupport saya juga untuk mengawal kasus ini, khususnya dari kita perwakilan, semua perwakilan perempuan Indonesia, kita mewakili hari ini, meminta keadilan. Dan memang kasus ini yang keji, yang mantan suami, yang ibunya, ibu dari anak kandungnya. Tadi Pak Irus nangisnya sangat banget. Tadi Pak Irus sangat banyak menangis depan komisioner. Sampai kita ikut menangis. Kita ikut menangis. Tempat juga di kontak sama yang pihak sana yang tidak suka dengan kita mengawal hari ini. Tapi Devi nggak takut. Apapun yang terjadi, Devi tahu ini salah. Dan mereka, Devi cuma pengen mereka itu minta maaf. Tapi sampai detik ini malah mereka mengalihkan. Yang udah jelas-jelas videonya udah real, emang mereka salah. Tapi mereka bilang itu ikan asin. Apa hubungannya dengan ikan asin? Dan yang nggak pantas banget ya kalau Devi ngomong di sini juga, yang mungkin wartawan juga di sini, rekan-rekan semua juga udah tahu, udah ngelihat juga kalau emang udah dihapus di sana, ada di lambe apa ya? Sudah ada kopi aslinya, udah direkam, sudah di copy paste. Dan di sini kita minta sangat mendukung Pak Irus untuk keadilan untuk dia.